Selama ini nggak bikin Toyota Rush TRD, karena ini Toyota Rush TRD ini waktu tahun 2021-2020, ini mobil awal-awalnya keluar, ini di YouTube channelnya Hardy Classic banyak. Dan sekarang kebetulan ada mobil masuk ini dan kita menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dengan baik. Pengerjaan yang dimana ada di bagian setirnya, di konsolnya, di kursinya, terus di bagian door trimnya bagian atas. Terus di kursi belakang sama kursi paling belakang semuanya diselesaikan sama tim Hardy Classic. Nah ini menggunakan materialnya microfiber. Kita coba langsung duduk aja ya. Microfiber itu apa sih? Ya, adanya microfiber ini benar-benar membuat yang tadinya orang udahlah gue kulit asli aja, udahlah gue kulit yang paling bagus aja, dan akhirnya banyak orang yang terhipnotis ya. Terhipnotis menggunakan materialnya microfiber karena budgetnya low tapi kualitasnya seperti kulit asli. Cuman dia kekurangannya tidak ada aroma kulitnya. Bedanya jauh banget. Kalau kulit asli, original kulit sapi dengan microfiber itu bedanya jauh banget. Kalau teksturnya hampir sama kayak kulit asli. Contoh yang brand-brand kulit-kulit asli itu pasti yang tekstur napa itu udah sama seperti ini. Cuman dia aromanya itu enak kalau untuk kulit asli. Dan dia dibakar juga, kalau kulit asli dia tidak mempan, cuman apinya langsung mati. Tapi kalau microfiber masih ada menjalarnya. Kalau untuk segi kenyamanan pastinya ada harga, ada kualitas. Tapi kalau untuk segi pengerjaan, mau kulit asli, mau sintetis, mau microfiber, hasilnya tetap kalau dia di klasik sama semua. Nah, kalian bisa menilai sendiri dengan kapasitas pengerjaan dengan timnya Hardy Classic mengerjakan mobil Toyota Rush ini menjadikan sesuatu wadidau dengan motifnya simple, sederhana, tapi membuat kabin menjadi lebih mewah lagi. Nah, kalian bisa lihat keseluruhannya untuk mobil Toyota Rush. Pasti tahu lah ya, banyak orang yang mempunyai mobil Kijang ini. Kijang Innova. Nah, Kijang Innova kita membuat menjadi wadidaw. Waduh. Setirnya juga sudah, Ini setirnya sudah. Jok depan, jok belakangnya semuanya sudah. Pokoknya sudah semuanya. Warna hitam, tapi karena interiornya krem, harusnya semuanya warna hitam, jadi lebih bagus gitu ya. Terserah kalian lah, pokoknya yang punya Innova boleh, punya Toyota Rush boleh ke tempat Hardy Classic. Mobil apapun itu ke tempat Hardy Classic dijamin wadidaw. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube channel. Nah, ini dua-duanya mobil ini bisa buat referensi ya. Jadi buat kalian semua, Hardy Classic di Cikuni Raya nomor 44, Bekasi Selatan. Salam Hardy Classic, wadidaw! Sukses untuk kalian semuanya.